Ya, halo bos, balik lagi di Johan Elang. Kali ini saya ingin membahas Alexander Christie tipe 6540. Oke, di tipe 6540 ini kita ada 5 warna ya. Nah, ini pasti ada pertanyaan ini sama nih. Bentar ya. Oke, yang pertama ini dulu nih. Ini yang pasti paling laris nih. Warnanya black rose gold ya, jadi rantainya black, ringnya rose gold. Oke, ini bakalnya ya teman-teman ya, bakalnya model begini. Oke, nah lalu ini warna black. Oke, ini full black, bakalnya sama begini. Dalamnya kuning ya, dalamnya kuning ini. Oke, lalu yang ketiga ini lebih ke arah dark gray ya mungkin ya, jadi abu-abu tua lah, jadi warnanya kayak titanium gitu. Bagus banget sih ini, saya bilang warnanya abu-abu tua ini bagus nih, keren, gak kelihatan murahan ya. Abu-abu ini warna daripada tanggal apa nih ya, huruf-hurufnya ini, angka-angkanya ini adalah putih. Oke, okay. Nah ini yang silver nih teman-teman. Oke, okay, silver pertama nih. Oke, okay. Bakalnya sama ya, angkanya putih. Ini dalamnya ini benar, dalamnya ini benar-benar black ya. Ini black teman-teman. Nah, oke, okay, black ya. Oke, okay, lalu yang kedua, silver yang kedua, rantainya silver, tapi dalemannya dia blue. Ini masih ada nggak ya? Ada nih. Coba-coba gini aja deh. Nah, kalau sepintas ini sih nggak gitu bisa kelihatan banget, tapi kalau di kamu lihat aslinya pasti berbeda. Oke, nah nih, kelihatan nggak bedanya teman-teman? Kelihatan ya harusnya ya, ini lebih hitam, yang ini dark kayak biru dongker tua gitu loh, warnanya mendekatin banget sama hitam soalnya. Oke, lalu pertanyaannya adalah diameternya berapa ya bos? Oke, diameternya adalah 4 cm ya, sorry teman-teman. Oke, 4 cm. Rantainya ini diameternya rantainya berapa sih? Karena ada beberapa ternyata ada yang DM saya, "Bos, rantainya dong dimeterin apa di sentimeterin." Oh, ya udah saya coba deh. Nah, ini 2 cm ya. Oke, jadi ini untuk tangan yang sedang sih, nggak kecil banget, nggak gede banget. Ini ukurannya bisa dibilang ukurannya sih unisex sih sebenarnya, cowok cewek masuk. Oke. Lalu yang didapat apa aja nih? Yang didapat ini, teman-teman. Box seperti biasa, saya pinggirin dulu ya. Oke, biar tidak mengganggu. Oke, dapatnya box. Dapat ini, kartu garansi biasa. Cap dulu, jangan lupa. Ini ya teman-teman. Oke. Dan dusnya. Bus dia. Dusnya seperti biasa. Oke, dapat ini. Udah. Dan dusnya kayak begini nih teman-teman. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ini dalamnya berapa, 5 ATM ya. Jadi ya bisa kepake kalau kamu pakai buat jalan-jalan. Apalagi sekarang lagi musim hujan, itu sih aman kok. Enggak mungkin yang jadi apa, jadi rusak, aman aja. Oke, fungsinya apa bos, fungsinya, fiturnya apa nih? Fiturnya jam konven ya, jadi ya begitu aja, jadi cuman penunjuk waktu, ada kalendernya. Ini pindah separuh untuk ngatur tanggalnya
Iya teman-teman, ditarik full untuk ngatur ininya. Nah, oke, pastiin kalau mindah semuanya maju, jangan ke belakang. Oke, lalu satu lagi, karena ini manual analog begini, ini pasti bentar ya, bentar saya pindah dulu. Oke, nah pasti di setiap satu bulanan itu kamu harus menjadi manual. Jadi misalkan nih hari di bulan ini ada cuman ada 30 hari kerja, otomatis sedangkan ini kan settingannya kan jam 31 hari. Nah begitu tanggal 30, kamu besoknya tanggal 1, ini pasti jam ini akan menjadi 31. Nah kamu harus melakukan ubah manual, tambahin aja 1 tek, itu udah pasti harus begitu bos. Jadi jangan bingung, lo nih baterainya rusak nih pasti, enggak. Ini karena manual, jadi dia punya program untuk ininya, itu pasti penunjuk tanggalnya ini pasti sampai 31. Nah kalau kalau kita cuman di bulan ini ada 30, ya berarti pas tanggal 30 menuju tanggal 1-nya kita harus ubah ini manual, gitu bos. Oke, kira-kira gitu untuk seri 6540 ya. Lalu satu lagi yang ditanyakan sering adalah price, harga. Oke. Jadi gini, saya sekali lagi bilang, karena saya ada beberapa yang komplain ke saya, WA ke saya, bos, masalah harga jangan sebegitunya amat. Oke, ini saya open aja. 6540 ini ada yang tipe silver ya, silver itu berarti ini. Nah saya sih selalu bilang 6540 ini harganya presis adalah 900.000. Di mall-mall biasa ada diskon 15%. Oke, ada diskon atau diskon 20% nih. Oke. Ada juga yang diskon 25%. Oke. Ada juga yang diskon 30%. Oke. Di luar itu udah adjustment ke kebijaksanaan dari toko ya. Jadi umumnya diskon 30%. Namun di online juga ada yang jual diskon sampai 35%. It's okay. Bos, nih saya ada yang DM ke saya, ini asli enggak kalau saya beli harga sekian-sekian? Asli, bos, tenang aja, enggak usah khawatir, oke? Jadi patokannya ada diskon antara sekian tadi. Lalu untuk tipe warna yang ini, tiga warna ini, 1, 2, dan ini 3. Oke, saya ini dulu ya. Nah, tiga warna ini price-nya berapa, bos? Oke, kita lihat price-nya di sini 1.100.000. Jadi, katalah paling murah 935, paling mahal ya. Lalu ada yang jual dan jual harga murah plus mungkin di online itu sampai 35%, 715. Itu wajar. Nah, di bos dijual harga berapa? Saya jual harganya kurang lebih 700-an, bos. Oke, kurang lebih gitu aja untuk harga. Saya nggak bisa expose terlalu jauh karena saya juga pernah dapat komplain masalah harga. Ada beberapa orang yang DM ke saya, jadi saya opennya cuma sebatas ini aja ya, bos. Moga-moga membantu, sedikit membantu teman-teman semua untuk dapat mendapatkan barang Alexander Christie 6540 ini dengan patokan ada dasarnya dulu. Oke. Gitu aja kira-kira untuk 6540 dari saya. Thank you ya. Besok saya akan review lagi jam tangan yang lain, tipe lain. Oke. Okay? Bye-bye. Ini oh ya, ini 6540 terbaru nih. Baru datang fresh from the oven. Oke. Okay? Bye-bye.